Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Rudi di Petani Muda. Sore hari ini kita mau aplikasi granul untuk tanaman cabai. Ini cabai. Di sini usianya sekitar 1 bulan ya, 30 hari. Terus nanti sama ini terong, terus kelengkeng juga tuh, ada kelengkeng, terong gitu. Terus tuh di sana juga ada kelengkengnya. Ya, kita mau aplikasinya, kita lagi belajar full organik. Ya, jadi kita pakainya ini granul, pupuk organik granul modern. Untuk pemakaiannya dosisnya 50 kilo per hektar. Ini isinya 10 kilo, jadi nanti aplikasinya paling untuk lahan segini kita pakainya sekitar 4 sendok dioplos sama air 1 ember. Nanti buat siram di setiap tanamannya. Nanti kita pakainya segini full ya. Ntar pakainya segini full. Saya nanti buat oplos 1 ember segini. Kita harus ini dulu aja, nggak apa-apa. Biar empuk sampai semua. Nah, ini ntar buat kocoknya 1 gelas ini per tanaman. Oke. Kita mulai. Jangan langsung lempel di samping-samping lah. Saya tumpang sari untuk tanaman cabai sama semangka. Ini kebetulan semangkanya dari buah sendiri ya. Kita kejar buahnya, kita makan, bijinya kita tanam gitu ya. Ini baru umur 2 mingguan. Semangka. Ini cabenya baru sekitar 1 minggu. Ini baru saya pupuk pakai granul.
karung saya yang di karung hijau. Ini dulu belinya di pasaran ya, kepengan. Saya kira nggak tumbuh, tapi ternyata tumbuh. Ini buahnya. Kita siram aja kayak gini nih.